Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan atau yang mewakili, yang insyaallah sebentar lagi akan sampai ke dalam ruangan. Yang kami hormati Kepala LDT Wilayah 2 yang dalam hal ini diwakili oleh koordinator kelembagaan. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar PBBGRI Republik Indonesia yang saatnya nanti beliau akan hadir secara daring. Yang kami hormati Ketua PBBGRI Provinsi Sumatera Selatan sekaligus pimpinan Badan Pelaksana Harian PBBGRI pada Universitas PGRI Palembang yang kita banggakan, kita hormati semua, Bapak Haji Ahmad Julinto, S.Pd. Yang kami hormati dan kita banggakan Ketua PBBGRI pada Universitas PGRI Palembang Ibu Dr. Hajah Nadia Rosani SANA beserta segenap pengurus dan jajaran. Yang kami hormati Ketua YPLP Provinsi Sumatera Selatan dan atau yang mewakili. Yang kami hormati PLA Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3. Kami hormati Ketua Senat dan anggota Senat, Dekan, PLT Direktur, Kepala Biro, para pimpinan unit kerja, serta para pengelola dan dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Dan yang paling berbahagia kita hormati bersama, para orang tua, suami, istri dan anak, serta wisudawan dan wisudawati yang kami bangga. Mengawali sambutan ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya juga. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberinya kesempatan untuk hadir dalam acara rapat senat khusus terbuka dengan acara tunggal wisuda magister strata 2 ke-32 dan sarjana strata 1 ke-58 Universitas PGRI Palembang. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Kepala LDT Wilayah 2, Ketua Umum PBBGRI, Ketua PGRI Sumatera Selatan, Ketua PGRI Persendiri Palembang, serta hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan bahwa menyampaikan kami bahwa wisuda S2 ke-32 dan S1 ke-58 Universitas PGRI Palembang ini diikuti sebanyak 639 peserta yang terdiri dari program pasca sarjana sebanyak 179 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 384 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 47 orang, Fakultas Teknik 16 orang, Fakultas Sains dan Teknologi 1 orang, dan Fakultas Perikanan dan Kelautan sebanyak 12 orang. Selanjutnya, atas pertimbangan penerapan protokol kesehatan dan jumlah peserta wisuda, maka wisuda ini dilaksanakan dalam 2 sesi selama 2 hari,
yakni pada hari ini Rabu 18 Mei 2022 dan Kamis 19 Mei 2022. Adapun dalam sesi pertama ini diikuti oleh 320 wisudawan dan wisudawati yang berasal dari 10 program studi. Mohon yang saya sebutkan nanti berdiri. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pasca Sarjana sebanyak 17 orang. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pasca Sarjana 29 orang. Prodi Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana Strata 2 sebanyak 133 orang. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Etik Strata 1 17 orang. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Etik Strata 1 26 orang. Prodi Pendidikan Geografi Etik Strata 1 14 orang. Prodi Pigi PAUD Etik Strata 1 sebanyak 23 orang. Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Strata 1 Etik 14 orang. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Strata 1 33 orang. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Strata 1 14 orang yang berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan daya saing bangsa Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat. Sampai dengan hari ini Universitas Negeri Palembang telah meluluskan alumni sebanyak 76.007 orang. Yang telah tersebar bekerja dan mengabdi di seluruh pelosok Nusantara maupun mancanegara. Melalui pencapaian pengalaman dan perjuangan ini, Universitas Negeri Palembang selalu bersifat dinamis serta beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah arus disrupsi yang saat ini yang dirasakan dampaknya bagi seluruh perguruan tinggi. Oleh sebab itu berbagai terobosan dan inovasi terus dilakukan agar universitas yang kita cintai semakin berprestasi dan dirasakan eksistensinya dan kontribusinya oleh masyarakat. Beberapa inovasi dan terobosan dilakukan di Universitas Palembang antara lain. Pertama, Universitas Palembang telah berkembang menjadi kampus cyber university, kampus digital. Bahwa semua fasilitas pelayanan, kontribusi dan akademik, baik dosen, mahasiswa maupun stakeholder diintegrasikan dalam satu sistem digital online melalui sistem informasi atau SISPO. Dan insya Allah tidak lama lagi Universitas Negeri Palembang akan memiliki ruangan khusus hybrid learning, ruang pelaksanaan pembelajaran dengan menggabungkan pendekatan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis daring. Sehingga nantinya mahasiswa dipersilakan memilih untuk mengikuti perkuliahan secara langsung dalam kelas atau secara daring dalam waktu yang bersamaan. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam menciptakan ruang terbuka merdeka belajar, kampus merdeka. Dan sebagai wujud nyata, Universitas Negeri Palembang adalah kampus digital, kampus cyber university. Kedua, untuk penguatan akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang saat ini dihadapkan dengan regulasi borang akreditasi 9 kriteria.
yang mewajibkan setiap program studi memiliki 40% dosen berkualifikasi doktor. Menyikapi hal tersebut, maka Universitas IKI Palembang akan terus menambah sumber daya manusia dosen yang berkualifikasi S3 atau doktor. Jumlah doktor yang dimiliki Universitas IKI Palembang sampai saat ini baru berjumlah 58 orang yang berasal dari lulusan dalam dan luar negeri. Sedangkan dosen yang sedang lanjut studi S3 berjumlah 29 orang. Dan ditambah pada waktu tahun akademik 2022 ini, dosen yang akan lanjut studi ke strata 3 sebanyak 66 orang. Sehingga ditargetkan pada tahun 2024-2025 nanti, persentase Universitas IKI Palembang yang berkualifikasi doktor S3 akan mencapai 51% dari total 300 orang dosen. Jumlah ini masih harus kita tingkatkan lagi guna mencapai akreditasi unggul atau A untuk Universitas IKI Palembang. Untuk memenuhi kebutuhan dosen S3 ini, kami mengharapkan dukungan penuh mulai dari Bapak Kepala LIPI Wilayah 2, Ketua Umum PBPGRI, Ketua PGRI Provinsi Sumatera Barat, Ketua BPH PBPGRI Universitas Palembang, sehingga ke depan diharapkan semua dosen yang masih saat ini pendidikan strata 2 akan segera melanjutkan studinya ke strata 3. Ketiga, kami juga memacu dosen untuk meningkatkan penelitian dan inovasi serta mempublikasikannya pada jurnal bereputasi nasional dan internasional, Sinta maupun Scopus. Untuk itu, dalam memotivasi dosen agar peningkatan penelitian dan publikasi karya ilmiahnya, Universitas IKI Palembang setiap tahun selalu memberikan apresiasi bagi dosen dengan 10 besar skor Sinta tertinggi. Dan dalam jurnal perguruan tinggi, Universitas IKI Palembang yang semula hanya memiliki 2 jurnal terakreditasi Sinta pada awal tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 6 jurnal 2019, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini telah memiliki 17 jurnal yang terakreditasi Sinta, sementara 11 lagi lainnya dalam proses pendampingan dan akan menyusul masuk dalam Sinta. Insya Allah dalam tahun 2023 ini total semua jurnal akan terakreditasi Sinta. Tantangan ke depan, maka kita akan berusaha agar jurnal ini terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2, yang artinya sudah setara dengan Scopus, Thomson dan lain sebagainya yang diakui secara nasional, diakui secara internasional, artinya jurnal kita sudah mulai mendunia. Dan kita dapat menerima tulisan-tulisan, artikel dari berbagai negara di dunia ini. Dan kesempatan inilah yang akan dilahirkan tantangan oleh Universitas Palembang, sehingga perguruan tinggi kita akan semakin maju dan jaya, akan dikenal di seluruh negara di dalam dunia. Adanya berbagai kemajuan dan perkembangan Universitas Palembang ini perlu kita syukuri, namun tidaklah membuat kita cepat merasa puas. Bahkan sebaliknya, hal ini akan semakin memacu kita untuk bekerja lebih keras dengan terus melakukan inovasi dan perubahan ke arah yang lebih baik,
agar dapat mewujudkan Universitas PGRI Palembang yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seni berbasis buku di Indonesia. Wisudawan, wisudawati, serta hadirin yang berbahagia, saya Rektor Universitas PGRI Palembang sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara yang telah menyelesaikan studi hingga berhak menyandang gelar sarjana dan magister. Lengkap sudah kompetensi Anda sebagai seorang sarjana dan magister. Namun sekali lagi, perjuangan saudara tidak boleh terhenti, karena perjuangan sesungguhnya adalah ketika Anda nanti berada di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai tantangan dan persaingan yang harus saudara hadapi. Namun yakinlah, dengan bekal ilmu dan ridho orang tua, khususnya ibu, serta disiplin kejujuran, niat yang tulus, maka semua tantangan tersebut akan ada solusinya. Selanjutnya, hari ini saya serahkan kembali para wisudawan dan wisudawati ke hadapan ayah bunda tercinta, suami, istri dan anak-anak, dengan ucapan terima kasih yang telah berprestasi dan mengharumkan nama baik Universitas PGRI Palembang, serta memberikan kepercayaan pada Universitas PGRI Palembang untuk mendidik saudara semua. Teriring doa, semoga kesuksesan senantiasa diraih. Amin ya Rabbal Alamin. Pada saatnya nanti kami mohon perkenan Bapak Gubernur Sumatera Selatan, dan atau saatnya nanti yang mewakili Bapak Kepala yang dipimpin wilayah Ubud, atau yang mewakili Ibu Ketua Umum PIMPIN PGRI, Bapak Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Ketua PIMPIN PGRI Universitas Palembang untuk memberikan sambutan. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memandangkan moto Universitas PGRI Palembang. Kami mohon tangannya di tempat siap. Cyber Kampus Universitas PGRI Palembang melaju dengan mutu. Mutu, 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 yeah! Akhirnya, kepada semua pihak yang telah hadir dalam acara ini dan membantu terselenggaranya wisuda ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kehadiran dan bantuan Bapak Ibu Saudara akan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Kalau Allah Subhanahu wa taala mohon ampun pada Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Kami akhiri.